jauh-jauh dari Papua atau ke Bojonegoro ini mudik apa kenapa ya? Papua itu sama terus sama bis sih, gak apa sih. Oke, bagaimana pesan-pesan Bapak datang di Bojonegoro ini dalam acara pioner ini? Tentunya melihat kondisi Bojonegoro sangat antusias, jadi ini kayaknya perlu dikembangkan sehingga nanti saudara-saudara kita yang belum bergabung, ikut bergabung yang nanti endingnya bisa merubah perekonomian khususnya di Kabupaten Bojonegoro menjadi masyarakat yang sejahtera. Wih, seperti itu. Oh gitu. Pemerintahan ini ide orang kan belum banyak tahu. Siapa namanya? Pak Karjo. Namanya Jowo Papua ya, Pak. Asli tuh. Asli di. Jangan. Asli pasangan. Cuma asli Papua. Oke. Pak Karjo diri backgroundnya seperti apa? Itu tujuan. Ini apa pengusaha atau gimana? PK. APK. Aparat keamanan luar biasa. Jadi kami tidak memilah-milah ya. Jadi gitu. Terus di Bojonegoro ini tentunya banyak anggota yang berdiri. Terus sebagai motivasi terhadap teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini gimana? Motivasi kedepannya buat PI Vendor apa? Pertama-tama sebagai pionir tentunya kita butuh pembekalan ya, terutama bekalan mental kita ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang belum bergabung. Ini pasti mereka ada yang percaya langsung, ada yang tidak, ada yang setengah. Oke, nah, ini Pak yang banyak ditanyakan, mereka tuh belum ngerti. Nah, apa sih sebenarnya Pak? Jadi kalau misalnya kita ketemu yang setengah tentunya kita harus di follow up sehingga mereka bisa mengerti, memahami dan bergabung. Terus kemudian kalau kita ketemu dengan yang tidak percaya atau sinis, ya, mental kuat, tidak usah putus asa, tetap semangat sambil menunggu open minded. Nah, ini tadi gini, ini teman-teman belum tahu OPOS ya, artinya sebetulnya ini untuk lapangan pekerjaan atau suatu komunitas atau memang suatu investasi atau gimana? Ya katakanlah kalau misalnya pekerjaan mungkin orang belum siap menerima itu. Belum siap menerima ya. Okay. Katakanlah pekerjaan sampingan. Investasi sama sekali bukan investasi. Bukan ya. Karena kita tidak dipungut oleh biaya. Tidak mungkin ya. Sama sekali. Alias gratis ya? Gratis. Luar biasa, gratis. Artinya paling kita berbekal paket data. Dan itu pun... Paket data? Udah umum tuh itu. Ya umum. Daripada misalnya kita gunakan browsing yang tidak guna, lebih baik ya kita gunakan untuk browsing. Menambang terus kemudian untuk mempercepat menambang ya, ini lebih identik kepada kata-kata menambang ya. Iya, menambang terus kemudian untuk mempercepat menambang itu kita bisa berusaha. Di situ ada namanya linknya showroom. Kita lihat videonya di situ. Terus kemudian kita tes, melakukan tesnya, terus ikuti chat di situ. Itu mempercepat penambangan. Cara downloadnya seperti apa nih, Pak De? Ya, masuk Play Store. Terus kemudian klik Pay Network. Terus kemudian di install ya. Terus kemudian input data. Di situ bisa ada dua pilihan. Mendaftar. Bisa menggunakan Facebook. Bisa menggunakan nomor HP. Kalau menurut saya gunakan nomor HP. Nomor HP lebih mudah langsung ke orangnya gitu ya. Lebih aman. Karena kalau Facebook itu karena dia masih menggunakan web dua itu relatif kurang aman, gampang diretas. Jadi orang meretasnya itu lewat Facebook itu. Artinya tadi dikatakan dengan Pak Ketua ada di hackers segala macam dia. Iya. Gampang ya, seperti itu. Iya. Tapi relatif lebih mudah. Oke. Terus kemudian nomor HP yang dipakai Qatar itu harus dijaga. Jaga betul ya, jangan sampai kebobol lah gitu maksudnya ya. Artinya jangan sampai pulsanya mati. Jangan sampai kekan pulsa maksudnya. Oke, dulur. Matur suwun. Pak siapa tadi? Pak Karjo. Oke, terima kasih Pak Karjo. Ini datang di Kopdar ketiga dan halal jalan. Semuanya, Pak Karjo. Oke, dulur, semuanya bersama-sama. Jadi, Bukajen dan NTT Bojonegoro. Matur suwun.